Berikut adalah hasil drawing Singapore Open 2024. Turnamen dengan level Super 750 ini akan berlangsung mulai tanggal 28 Mei sampai 2 Juni di Singapore Indoor Stadium, Singapura. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, yang akan melawan pemain Malaysia, Li Zijia. Head-to-head Ginting dengan Li Zijia adalah 5-1 untuk keunggulan Ginting. Jika Ginting berhasil mengalahkan Li Zijia, di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang antara Leong Junhao atau Kanta Suniyama. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Jonathan Christie dan Chico Aura Dwiwardoyo. Jonathan Christie akan melawan pemain Chinese Taipei, Chou Tianchen. Head-to-head Jonathan dengan Chou Tianchen adalah 9-6 untuk keunggulan Jonathan Christie. Sementara itu, Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain Perancis, Thomas Junior Popov. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Thomas Junior Popov. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tunjung, yang akan melawan pemain Chinese Taipei, Wen Chihesu. Head-to-head Gregoria dengan Wen Chihesu adalah 1-1. Jika Gregoria berhasil mengalahkan Wen Chihesu, kemungkinan besar Gregoria akan melawan unggulan pertama, An Seyong. Di pool bawah Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah, antara lain, Han Yue, Carolina Marin, Akane Yamaguchi, dan Chen Yufei. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan ganda putra Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae. Sementara itu, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Head-to-head kedua ganda putra adalah 2-1 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Di pool bawah ganda putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Jerman, Bjarne Gais, Jan Colin Voelker. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Korea, Kim Gi-jung, Kim Sarang. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, tak ada satupun wakil Indonesia. Beberapa pasangan unggulan yang masuk pool atas, antara lain, Chen Qingchen, Jia Yifan, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Liu Shengsu, Tan Ning, dan Zhang Suxian, Zheng Yu. Di pool bawah ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia. Mereka adalah Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, yang akan melawan ganda putri India, Simran Singhi, Ritika Thakur. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pasangan unggulan yang masuk pool atas, antara lain, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, Seo Seung Jae, Chai Yujung, dan Kim Won Ho, Jong Naang. Di pool bawah ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan ganda campuran Hong Kong, Tang Chun Man, Sei Ying Suet.
Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Tang Chun Man, Sei Ying Suet.